siapa ya? Cilok, Mbak. Hai, halo dulu dong. Halo. Wah, jelek banget ya gue ya. Ini habis lap make up barusan, jadi hari ini kita makan yang mulu deh. Hai. Hari ini kita lagi di Banda Nusa. Di kuat kali ya, di Banda. Ini kita lihat dari depan dulu ya kayaknya. Nih, lokasinya ada di Simpang Adagia. Nah, lo tinggal lihat aja. Ada mereknya ikan asin nih. Ikan asin lah. Ini adalah makanan favoritnya. Cantik kok makannya gini ya. Gak apa-apa lah ya. Karena rasanya itu gak bisa membohongi lidah, pemirsa. Oh iya, Kak. Ini lagi pemirsa. FFB. Udah berdoa? Belum, belum. Telepon-teleponnya diangkat coba. Ini ada si ibu lagi masak. Ibu, sudah berapa lama ibu jualan di sini, Bu? Jualan udah 2 tahun, Nak. Oh, Nak Ende kan, Nak Ende. Ini dapat inspirasinya dari mana, Bu? Ini dari anak ibu. Dia kerja dulu di Kampar. Jadi nampak Kampar buka lagi ya, cuma makan di sini. Waktu itu bukanya di rumah sawahan, rumah makan nenek moyang. Jadi tempat itu udah diambil sama orang, barulah pindah ke sini kami. Antusias dari masyarakat sendiri, Bu, banyak nggak peminatnya dari ikan asin? Alhamdulillah banyak lah. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah banyak. Semoga usahanya lancar, berkah, dan banyak pembeli tentunya ya, Bu ya. Amin, amin. Ya, kami tunggu ya, Bu. Kami tunggu ya, Bu. Makasih ya, Nak ya. Iya, hai. Nih, mau ngeliat. Ini lagi ngapa? Ini nama-nama ikan, nama-nama ikan. Cabai hijau. Cabai hijau, Bu. Aku cabai hijau, Bu. Nah, ini ada ikan teri. Ini macam-macam ya. Macam-macam ikan. Anu di sini ya. Ini ikan baso kalau baso awam. Ini ikan layang-layang. Bentuknya kayak layang-layang. Oh iya. Nah, ini ada ikan, ikan sape. Gue gak ngerti bahasa Indonesia apaan. Jadi di sini segala macam ikan asin ada. Dan juga ada ini. Apa itu? Tepet-tepet. Ya, ini ada campurannya. Ya, itu jenjer. Ini terong. Terong di cabe, ini cabenya. Jadi sambalnya ada tahu juga. Jadi kita bisa pilih cabai hijau juga cabai merah boleh. Lama jualan dulu. Cabai merahnya ada. Ini. Oke, ini kalau udah diaduk kayak gini nih berarti udah jadi. Udah siap dibuat dimakan. Ini buat pencinta kuliner tradisional, jangan lupa mampir ke sini karena ikan asin di sini enak. Kalau ini? Kan apa namanya? Ikan panjang. Ikan panjang. Oh, nama orang. Pak, Bu, ini ikan apa, Bu? Beledang kecil. Ini beledang gede. Mana beledang? Ya gitu lah pokoknya. Kita nunggu dulu ya. Oke, kita nunggu dulu ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Derby Hallucination dan like dan share juga ya. Indonesianya apa? Badara apa darai? Ikan apa? Tahu. Jadi ada yang jualan ikan dekat sini namanya Jokowi. Kalau bada dia lagi jualan bada, badara badarai. Oh, ini ikan asin. Coba rasain. Rasain. Asin lah, asin lah. Enggak terlalu asin. Enak. Enak. Enak banget, segar banget. Jadi di lidah itu nggak bosan rasanya.
enak ya, Man? Ada. Yes. Banget. Ini kucai ya? Kamu namanya apa? Sekarang makan. Coba ya. Mantap. Sekarang kemana? Ke Jogja. Nih, gimana? Kamu ngejar di mana?